Layanan pendaftaran pindah memilih atau A5 dibuka KPU Sleman di SMA Santo Mikael Warak yang berada di Desa Sumberadi, Kecamatan Melati. Pendaftaran pindah memilih dengan form A5 ini hanya diperuntukkan bagi pelajar dan guru asal luar daerah yang sudah memiliki hak pilih. Upaya ini dilakukan KPU untuk mengakomodasi warga pendatang agar tetap bisa menggunakan hak suaranya di TPS yang ada di sekitar SMA Santo Mikael pada 17 April 2019 mendatang. Namun dalam pemilu nanti mereka hanya berhak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden saja, sementara tidak memiliki hak suara untuk memilih DPRD kabupaten maupun provinsi, DPR RI maupun DPD. Di KPU Kabupaten Sleman melaksanakan pendirian posko pelayanan A5, formulir pindah memilih. Kenapa? Jadi pelayanan formulir pindah memilih atau formulir A5 ini merupakan bentuk kami dalam melindungi hak pilih dan memberikan pelayanan kemudahan bagi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya walaupun mereka tidak bisa menggunakan hak pilih di tempat asal menuju ke daerah Sleman. Wakil Kepala SMA Santo Mikael Warak Sleman Sri Purwantoro menyambut baik adanya layanan pindah memilih bagi pelajar asal luar daerah. Sebab di sekolah ini terdapat 2 guru dan 20 siswa asal luar Pulau Jawa yang tinggal di asrama sekolah setempat. Dengan layanan ini, hak pilih tetap bisa digunakan tanpa harus pulang ke daerah asal. Di tempat kami ada sekitar 20-an siswa yang berasal dari luar daerah yang sudah mempunyai hak pilih. Dan ada 2 pembina yang dari luar daerah juga yang mempunyai hak pilih juga. Nah, dengan adanya form 5 ini, kami sangat berterima kasih sekali kepada KPU. Saya diberi kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Saya sangat senang karena sebagai saya orang dari luar Jawa, tidak perlu datang pulang ke sana, tetapi saya memiliki kesempatan buat memilih wakil presiden dan presiden tersebut. Subardi Jogja TV.